tidak terpengaruh dengan kekosongan yang membuat dia terpengaruh. Makanya kerendahan menjadi kunci. Dan rendah hati itu kan tidak harus kemudian nggak nyerang. Perdebatan itu jangan terus kayak orang Jawa yang sewu apa enggak, bukan begitu maksudnya. Ya perdebatan bisa keras, tetapi kita dengerin orang. Yang terjadi sekarang ini kan orang nggak dengerin orang lain, dia hanya echo chamber itu. Jadi hanya dengerin dirinya sendiri dan kelompoknya. Cebong juga dengerin cebongnya sendiri, kampret juga dengerin kampretnya. Yang terjadi rasionalisasi. Jadi, dan kadang-kadang saya sebagai personal juga kadang-kadang di medsos itu juga terbawa untuk kemudian menjadi cebong. Padahal kan saya Pak Jokowi salah ya harus dikritik. Saya kan selalu kalau di Twitter lah, pengen mencoba untuk itu menekankan bahwa saya, kalau saya mendukung seseorang atau tidak mendukung seseorang, saya punya argumen, punya alasan. Kalau enggak, saya harus diri, saya sampaikan.